Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Pipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Hey guys, kembali lagi. Saya mau apa ya ini, bongkar-bongkar koleksian nih guys. Kita taruh dulu sini guys ya. Setelah kemarin sempat kurang enak badan guys, jadi agak-agak moodnya agak kurang enak gitu guys. Yang pertama jangan lupa subscribe dulu guys ya. Dihitungin 1, 2, 3, cepat subscribe guys. 4, 5, oke. Kita lanjut guys ya. Kita bahas apa ini coba. Sekarang ini guys. Tun Hot Wheel model Tun 69 Camaro Z28 guys. Yang mesinnya nongol nih guys. Ini first editionnya. Warna coklat pakai stripe putih. Mesinnya nongol nih guys. Tuh. Dan kebetulan saya udah ngelus karena emang fokusan lama ini guys. Ini masih apa namanya, blue card ya, blue card. Dan bentukannya kayak begini nih guys, kurang ya, nggak apa-apa lah. Pakai handphone ini, keren guys ya. Untuk detail sih agak kurang sih sebenarnya, cuman karena dia lucu aja tuh. Knalpotnya, exhaustnya ada di samping, nongol mesinnya nih guys, nongol badag gede guys ya. Model Tun nih guys, model Tun itu apa ya, model yang model-model fantasi tapi base nya dari dari real car guys. Dia pakai 69 Camaro yang ini. Oke, ini yang pertama nih guys. Yang pertama tahun berapa ya ini yang pertamanya? Oh, 2004 guys. Desainernya oleh Om Phil Rehman. Nah, gitu dah. Pokoknya yang ngedesain Mini Cooper. Terus yang kedua itu sebenarnya yang ini tuh ada varian yang lainnya guys. Ada, kalau saya lihat di fandom Hot Wheel itu ada sekitar 3 varian lagi, cuman karena nggak terlalu banyak beda dan warnanya sama. Yang kedua guys, di tahun 2004 juga muncul first edition yang ini nih. Aduh, belum waktunya kamu duduk sini dulu. Nah, ini yang putih nih guys. Ini eksklusif Kemat Collector Day tahun 2004 juga. Saya udah ngelus juga Kemat nih guys. Yang sebelumnya warna coklat, stripnya hampir sama sih guys ini. Cuman ini putih, stripe kuning, orange. Hampir sama sih. Ini kartnya masih Kemat yang ini guys, eksklusif Kemat. Warna putihnya ada tulisan apa ini? Z. Pada kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan guys ya. Kita lanjut lagi ke yang ketiga. Iya. Yang ketiga itu ini juga masuk ke Kemat juga nih guys, yang ketiga guys. Eksklusif Kemat yang first edition juga ini masuknya. Mungkin di tahun yang sama 2004. Nah, ini saya lusnya sudah ngelus juga. Ih, ampun dah. Nah, mirip-mirip cuman beda warna sih. Yang ini biru, mesinnya nongol. Aduh. Oke, kita lanjut aja langsung. Sekarang yang zamaknya, guys. Ini first edition juga ini zamaknya. Nah, ini saya punya yang zamaknya cuman saya belum ngelus. Nantilah suatu saat kalau emang belum
laku. Saya lulus aja lah, jarang-jarang nih guys. Lanjut ke 1, 2, 3 yang zamaknya belum dielus. Yang ini guys, yang hijau ini tahun 2006 nih guys. Aduh. Dan saya udah ngelus. Ini dia. Pakai stripe flame. Flame-flame apa ini? Flame hitam stripe putih gini. Kita taruh lagi di sini. Ah, sini aja deh. Dan kemudian langsung yang ungu. Ungu saya ada juga yang ini. Yang ini sih, loh. Oh, ternyata ungu itu kemat eksklusif juga, guys. Benar. Kalau ini saya sebenarnya sambil baca di webnya fandom Hot Wheels ini guys, ternyata si ungu ini masuk ke kemat guys. Kemat. Kalau yang hijau ini reguler guys. Ada mungkin zaman dulu ada di gantungan, cuman saya nggak sempat ambil karena emang masih beli-beliin adik aja. Yang ungu ini masuknya kemat nih guys. Aduh, baru sadar. Ini ternyata kemat, hijau ungu. Ungu, stripe racing di cup mesinnya warna hitam. Mantap. Aduh. Lanjut ke, nah ini reguler nih. Reguler warna kuning. Tahun 2006 juga nih. Nah ini dia. Set. Nah begini. Saya balik ini biar keren. Ternyata biasa aja. Gak terlalu keren tapi lucu. Nah masih blue card. Iya deh. Flame stripe putih, flame hitam dan kotor nih. Taruh dibersihin. Lanjut lagi. Taruh sini aja. Ini ada tihan guys. Abis itu. Aduh, ya ampun. Tihan. Tihan regulernya guys. Tihan regulernya ini. Ini tihan regulernya. Dan saya udah ngelus ini tiar regulernya. Keren guys ya. Lebih enak lihatnya guys. Kalau tihan-tihan tuh kayaknya dibuatnya tuh niat banget gitu sama pegawainya Hot Wheel. Kalau tihan tuh kayak yang niat gitu desainnya. Cucok ya. Nah, ini dia. Keren. Taruh sini, ini saya taruh sini. Kemudian setelah tihan harusnya ada tihan super guys yang ini guys. Cuman saya dananya nggak ada dan jarang lihat juga. Saya nggak punya. Barangkali, aduh ya. Barangkali kalian ada yang punya bisa japri saya guys. DM di IG atau komen di bawah lah. Ya. Nggak masalah harga itu, yang penting muyah dan enjoy guys ya. Harusnya ada ban karet cuman saya nggak punya guys. Kemudian oh yang ini, nah ini dia, saya siapin dulu ini guys. Ini ungu ini asalnya dari sini guys, gift pack yang ini nih guys. Nah gift pack seri tune, nah modelnya kayak gini nih. Saya return semua nih. Lanjutlah. Kemudian langsung ke ini. Easter Exclusive. Ini Walmart Exclusive nih guys. Yang tadi sebelumnya Kemat. Kemat Exclusive. Yang ini Walmart Exclusive. Dan saya sudah ngelus juga satu. Lumayan lah ya, cuman untuk
Ekstra eksklusif ini selalu warna-warna cerah. Ini ada apa ini? Apa rubah apa apa sini? Rubah. Serigala. Di sini ada tulisnya Easter eksklusif Hot Wheel dengan exhaust dan mesin warna gold emas, guys. Ya, gitu deh. Ini isinya begini. Ya udah, bagus bahannya. Ah, taruh sini. Ini taruh sini. Kemudian selanjutnya seharusnya ada yang multi pack eksklusif, guys. Cuman di sini saya nggak punya dan gambarnya nggak ada. Jadi lewat aja lah. Pusing nanti kalau diterusin. Yang ini, guys, yang reguler tahun 2017, guys. Ah, ini dia. Saya ngelus juga satu udah. Ngelus ini ada tampo Hot Wheel di belakang sini. Terus sama nomor 69-nya. Dan stripe racing-nya ini biasanya cuman di kap mesin aja. Sekarang tarik sampai belakang ini, guys. Dan menurut keterangan ini ternyata mulai tahun ini kayaknya. Oh iya benar. Mulai tahun ini tuh ternyata kalau kita bandingin sama yang sebelumnya, ini si gimana ya? Nah, kayak gini deh. Ini. Nih. Si mesinnya itu lebih kecil, guys. Yang ini. Dibanding yang versi sebelumnya. Kan? Dia lebih kecil deh. Ini yang ungu lebih gahar. Ngapain dikecilin ya? Udah bagus-bagus gede. Ya, sudahlah. Terserah desainernya. Kemudian yang hijau tahun 2017 juga yang sama dengan yang kuning. Ini saya juga udah ngelus juga. Hampir sama. Hijau itu namanya Metal Pearl Dark Green. Begitu katanya, guys. Keren, guys, ya. Nah, mantap. Dan yang terakhir yang saya punya ini, guys. Nah, ini dia. Ini tahun 2018 masuk ke HW Art Car. Factory seal, sayangnya. Sobek aja kali ya. Sobek aja lah. Saya belum ngelus, guys, yang ini, guys. Sobek aja ya. Sobek aja lah. Yang penting mulai. Iya. Sisa. Nah, akhirnya, aduh, demi kalian, demi konten, warna-warni, ada huruf Y-nya di atas ini, ban warna-warni, depan biru, dan belakang warna pink, dengan mesin yang mungil, versi yang baru. Ya guys, gitu dulu untuk review apa ini namanya Tun 69 Camaro Z28, guys. Ini yang tadi. Oh iya, yang tadi. Nah, ini, guys. Nah, kita jajan deh, kan. Keren, guys, ya. Kalau ngumpul banyak keren. Nah, udah deh. Ya guys, gitu dulu. Sampai jumpa di bongkar-bongkar koleksian yang lain. Jangan lupa subscribe, share, like-nya, komen-komen ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciao. Keren guys ya. Keren, keren, keren. Lucu ya.